Nah, pernah lihat sawo segede ini? Ini belum mateng ya. Ntar kalau udah mateng aku review. Ini gede banget nih sawonya. Tahu sawo apa? Mami, namanya sawo mami. Gede. Wah, apalagi nih? Gede banget. Meteknya di kebunku dong. Bercanda tuku rek. Ini gara-gara AA kebayan. Namanya tuh pandan laut. Cakep banget warnanya, seger. Motongnya pakai pisau dari Stain Cookware Neo Blade Non-Stick Coating. Tuh wajem dan anti lengket. Akhirnya setelah dikopek-kopek, lepas juga. Terus ujungnya tuh mesti dikupas dulu sebelum dimakan. Ini kalau udah dikupas ya, dicabut dari batangnya. Atau sek. Untuk merontol ini sih. Ada manis-manisnya. Terus ono, kok ono pedesnya titik ya? Ya, kayak tebu, cuman ini gak gitu manis kayak tebu ya. Awi wahat tos. Kita coba satu lagi ya. Lihat AA makan kok enak lah, ini kok gono rosonnya. Untung murah cuman goban. Segede gini dapetnya tapi gak bisa dimangan. At least bisa nyobain pandan laut. Yuk. Bukan terong, bukan timun, buah apa lagi nih gengs? Ini namanya pepino asal Amerika Selatan, masih dalam keluarga terong-terongan. Pas dibelah krenyes sih, dagingnya kayak melon, terus ada yang nyebut ini timun manis. Gak enak. Gak enak, ada rosonnya. Aneh. Mambunya tuh ya kayak timun, cuman rodok langu-langu gitu ya. Juicy sih, tapi dalamnya rodok lembek. Terus rasanya tuh ya, yang gak manis ya, hambar. Ini manisnya dikit doang, tapi lebih enakan timun, lebih segeran timun. Gak doyan aku. Gak enak, bingung jelasin rosone. Pokoknya gak enak ya aku. Gak tau, mungkin buat jus ya lebih enakan dikasih gula ya.